Halo teman-teman, welcome back to my video. Oke, hari ini kita akan bermain Identity 5. Oke, seperti yang saya sudah janjikan ya di Instagram. Kalau kalian belum tahu nama Instagramnya, add aja ya, namanya @gamersblackers. Oke, kok ada suara-suara ya, suara bangunan ya. Sebenarnya di dekat rumah ada yang ngebangun-bangun, tapi yaudah nggak apa-apa, kita langsung lanjut aja, kita masuk ke game ya. Oke. Oke, game ini gamenya simple banget. Jadi game ini kita harus betulin generator agar kita bisa keluar dari tempat killer atau hutannya itu ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja, kita langsung start game-nya ya. Oke. Sekarang kita pertama-tama jadi survivor dulu. Ya, kalau jadi hunter itu ya udah biasa, tapi kalau gitu jadi survivor. Tapi kadang-kadang kalau kita pakai survivor juga, kadang-kadang kita juga suka jadi killernya juga. Aku juga nggak tahu teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai. Oh ya, game ini juga sama kayak Dead by Daylight ya. Oke, kayaknya ini kalau kita main nggak invite teman kayaknya, kita nggak bakal jadi survivor ya, nggak bakal jadi di tempat meja itu ya, kayak di meja itu survivornya, tapi kalau di kursi ini itu jadi hunter atau killernya ya. Ya kalau gitu kita ready aja. Oke, udah ready semua ya. Oke, kita jadi killer. Game ini kayak game Dead by Daylight, kalau kalian tahu itu game PC, tapi ini dia kerjasama ya, kerjasama untuk membuat game yang di Play Store tapi ya. Ya pokoknya ini hampir-hampir mirip sama, tapi hanya grafiknya kalau Dead by Daylight itu lebih besar, tapi kok ini udah lumayan bagus. Oke, kalau gitu kita lihat, kita cari-cari ya. Kadang-kadang sini suka ada survivornya yang oke. Kalau kalian melihat itu tanda-tanda merah itu berarti survivornya itu pas lagi betulin generator itu dia masuk room. Oke, ini ada survivor. Oke, kena. Oke, udah kena, dia udah jatuh. Siap, kita kejar aja dulu. Oke, dia kesana. Hati-hati. Oke, situ ada survivor juga. Kalau gitu kita kejar dulu yang ini ya. Oke, gak kena. Siap, jago banget. Kita kejar dulu. Oke. Oh, kalau gitu kita kita tunggu aja sampai dia kita udah dekat ya, baru kita langsung ngedash, pukul. Oke, kenapa nggak kena? Siap, gak kena lagi. Ini kayaknya jago banget ya survivornya ya. Apa kita yang nge-lag nih? Oke, kenapa gak kena terus? Siap, kita kejar dulu. Ampun teman-teman, ini susah banget kejarnya. Ini kenapa gak dapet-dapet? Oke. Siap gak tuh? Oke, kita nggak usah kejar dulu yang itu. Oke, ini ada kekuatannya itu, skillnya itu listening, kita bisa mendengarkan langkah kaki survivornya yang dari jauh. Oke, udah ada. Oke, kita langsung aja kita ke sana. Kita incar yang lain dulu aja, nggak usah terburu-buru ya, karena masih banyak survivor yang masih sibuk betulin generator ya kayak gini. Oke, kena. Siap, kita kejar lagi. Oke, kenapa itu kembali lagi ya? Biasa ini kayaknya survivornya yang mabok-mabok. Oke, nggak kena. Kenapa nggak kena lagi? Itu ini udah dia udah jatuh nih. Kenapa dia sama itu ya? Makin cepet ya jadinya ya.
Oke, kenapa gak kenal lagi? Siap. Aduh, kenal lagi. Oke teman-teman, ini susah banget nih kayaknya ya. Kita biarin dulu sampai dekat. Nani? Omae wa mou shindeiru. Oke, siap, dapat satu. Ya kan? Kita ambil aja nih gini nih ya, teman-teman. Kita pencet. Kita bawa pakai balon. Lalu kita langsung ke tempat duduknya, ada roketnya. Mana nih yang deket ya? Oh, oke, ini nge-lag banget. Oke nih kok kelamaan kayak gini ya teman-teman. Jadi kok kelamaan kita itunya, kita kadang-kadang dia kita bisa survivor itu bisa melepaskan dirinya pas lagi kita bawa pakai balon gitu teman-teman. Ya. Ini kenapa gak kena-kena terus ya? Oke, kena. Siap, kena. Oke, dapat. Siap, dapat satu. Jangan sampai lolos. Dikat aja terus. Dapat satu. Oke, ini buntu. Oke, ini lag banget ya. Oke, jadi kita tancepin ini sini ya. Kita ikat kalau di dead by daylight itu nanti itu digantungin gitu ya teman-teman. Ya agak sadis sedikit. Oke, kita bisa teleportasi kayak gini. Oke, dapat. Dapat lagi. Siap-siap yang ini yang tadi ya. Kita ikat dulu nih. Jangan sampai lolos lagi nih ya satu nih ya. Kita bawa dulu. Jangan sampai lepas. Ini jauh-jauh lagi ya. Tempat duduknya jauh nih. Oke, itu udah kebuka. Siap nih. Aduh. Oke. Oke, kayaknya yang satu itu mati ya. Oke, yang satu mati. Survivornya. Kita kejar ini. Oke, kita ke sana. Siapa tahu mereka di sana. Oke, kita pakai skinnya dulu. Oke. Survivornya udah semuanya sudah keluar dari tempatnya. Kita berhasil membunuh satu orang. Tapi ya beginilah. Ya kalau jadi killer itu pokoknya nggak boleh nge-lag ya pokoknya. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe dan like juga channel Gamers Blackers ya, karena like dari kalian lah ya yang membuat channel Gamers Blackers ini semakin maju ya, dan saya juga akan lebih semangat lagi yo ya. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu sampai sini. Oke, jangan lupa subscribe juga ya. Oke, dadah, sampai.